so ini saya mau unboxing barang di Pina itu real langsung dan apalagi banyak-banyak lah yang harganya cukup lumayan mahal karena di Pina ini sudah dimodifikasi ya. Kita gak usah berlama-lama, kita langsung buka aja. Ini adalah wheel depan di Pina. Kita tata rapi di bungkusnya. Wheel ini seperti ini. Ini kita yang keluaran baru ya. Ini harganya senilai 2,6 juta nih. Nah, ini terbuat dari krom-kroman ya. Tahu kan pastinya. Lampu depan itu? Iya, lampu depan ini berni terharga senilai ini 3.500 ya. Dikarenakan ada LED-nya di sini. Ini karena ini sangat bagus sekali kan, mahal harganya pasti ya. Bonus saya bisa dikandung. Nah, di sini ada emblemnya Nissan ya. Lambang Nissan di sini. Ini seharga 500.000 ya. Ini drone 500.000 bro. Dan di sini ada cover top lamp. Paket paper ya, ini senilai 180. Ini semua produk dari Nissan semua ya, asli semuanya. Oke, ada cover part di kanan, bagiannya terakhir di kanan. Ini terdapat tutup toing juga, masih ori, belum dicat ini ya. Cetanya warna putih ini Nissan Group ini. Semuanya ori dan ini ada masih ada lagi. Ini ada poklenya. Ini poklenya seperti ini. Ini lampunya osram ya. Nanti diganti pakai lampu LED. Oke, segitu aja cukup dari penyelaya Gelewan. Untuk video selanjutnya, tunggu ya, tunggu aja ya. Jadi jangan lupa subscriber dan komen dan like tentunya ya. Oke, bagi yang suka video ini, bagikan ke rekan-rekan, Facebook, Twitter, apa-apa aja, WhatsApp gitu ya. Kalian tahu apa yang teman-teman kalian tahu di sini ya. Oke, bye-bye. Salam.